Hai guys, selamat kembali ke vlog hari ini. Saya bagi video hari ini saya nak bercakap adalah korang perasan tak bagi smartphone sekarang ni dia macam ada tracking record tahu tak? Seperti suara, kita nak cakap apa tiba-tiba Google akan keluar iklan yang perkenalan apa yang kita cakap sebelum ni. Seperti saya kata international school, so dalam Facebook, dalam Google, dalam YouTube dia akan keluar iklan international school. Ataupun saya nak bercakap pasal laptop, dia akan keluar laptop juga. 3 minggu lepas isteri saya cakap, nak tak saya beli phone baru kepada sayang. Saya cakap, tak perlulah, phone masih boleh berguna, so tak perlulah kita membahasakan duit. Tetapi selepas isteri saya bercakap, phone saya ni lah, dia lah sudah mula keluar problem. Apa masalahnya, dia keluar ni problem ni pelik. Tiba-tiba mic tak boleh berfunction. Masa kita voice note, kita tak boleh nak hantar keluar. Apabila kita call, pihak lain tak dapat dengar suara saya. Dan juga kamera dia, kamera dia kadang-kadang dia tak function. Dua side, depan belakang pun tak function. So saya syakilah, phone ni dia mic yang menjadikan phone saya ada masalah ni. Seperti wife saya cakap, nak beli phone baru tetapi saya reject. Tiba-tiba terjadilah masalah yang seperti saya cakap tadi tu. So berdasar pengalaman saya lah, kalau phone dia ada simbol yang pelik-pelik ni, bermaksudnya board dia lah, board dia mula ada masalahnya. Berdasar pengalaman saya sebelum ni, pernah juga di industri smartphone, saya pernah juga jual smartphone. Oleh itu dengan tidak menunggu, saya pun order phone lah dengan Swiss. Sama juga saya tukar iPhone, saya slide Shopee, tiba-tiba saya nampak, iPhone 11 big offer, harga sebelum ni lah, harga sebelum ni 3,000 lebih, ikut spek 128GB. Tiba-tiba nampak 2,669. Dengan tidak menunggu, saya terus place order. Dan saya place order pada hari Ahad, Isnin, Selasa, dia call saya untuk ambil plan cover, plan insurance. Sampailah hari ni Jumaat, dia sampai. So tidak menunggu, kita unboxing, kita check ada tak pecah ataupun masalah, tercalar ke apa. Balut tengah sangat-sangat cantik. So ini dia phone baru saya ni. Setahu saya sekarang ni lah, bagi phone iPhone 11 2020 2021 dia datang dengan tidak ada adapter, hanya phone dengan charging cable saja. Ini adalah invoice dia, dan juga saya top up ada cover plan 1 tahun 159. Misal kata phone saya tiba-tiba saya guna, saya kasar, lepas tu dia jatuh kat rantai menyebabkan screen dia terpecah. So bagi cover plan ini ada cover, hanya hantar ke Swiss dan saya kata nak tukar screen dengan percuma. So dengan tidak perlu bayar apa-apa bayaran, terus dapat LCD yang baru. Tak percuma lah sebab saya ada beli insurans kan. Phone saya jatuh, tiba-tiba kereta langgar lah apalah, menjadikan phone ini tak boleh repair balik. Memang total loss, tak boleh repair balik. Saya hanya top up RM280 untuk dapatkan phone yang baru. Dan bagi plan ini maksimum boleh renew 2 tahun. Berbaloi untuk plan ni sebab kita fikirlah kalau LCD rosak pun akan mencakar beribu-ribu ringgit kan. Warna hitam iPhone 11. Rasa berat. Korang pun akan tanya, mengapa tak nak ambil iPhone 12? Bagi saya ni iPhone 11 sudah mencukupi dan melebihi untuk saya lah. A13 pun sudah cukup canggih bagi tahun 2020. So setahu saya kalau ambil chip ni, sekurang-kurangnya lah, at least lah, phone ini boleh tahan minimum 3 tahun hingga 5 tahun. Kita kira balik lah, bagi 2,600 lebih untuk kegunaan sampai ke 3-5 tahun, memang berbaloi. iPhone user lah, mereka tahu iPhone memang tahan. Kita cabut. Ingat, nak beli barang asli daripada Apple Malaysia atau Samsung Malaysia, ingat, kena baca tahu betul-betul 1 year warranty from local manufacturer. Ingat.
So ini dia iPhone 11. Secara dengan mata yang kasar, kita pun sudah tahulah bagi iPhone 11 adalah besar berbanding iPhone 6, 7 dan 8. Ini adalah menu dia. Ada stiker, lagi satu stiker. So tahulah sebelum kita beli iPad, beli iPhone mesti ada 3 stiker 2 keping. Tapi sekarang ni sebenarnya satu keping. Alah, bagi Apple ni dekut stiker pun jimat satu keping dah. So ada pin dia, dia juga ada kabel lightning. Tetapi port dia adalah Type-C. Nampak? Type-C iPhone. So bermaknanya kat rumah saya tak ada adapter Type-C ni. So buat sementara tak dapat gunalah bagi kabel ni. So dalam ada apa lagi tak? So tak ada. Ni tak bercabut. So ni je. Memang sangat ringkas buat iPhone sekarang ni. Saya dengar gabar angin lah. So next iPhone kabel pun tak ada free. Hanya beli phone saja semata-mata. So sekarang kita on logo Apple. Yo hello. Yeah. Switch up to open. So kita pilih English. Okay guys, so bagi old iPhone dengan data, sekarang saya sedang transfer ke new iPhone. So bagi ni mungkin akan ambil beberapa jam. So kejap nanti kita kembali lagi. Okay, selamat kembali. So bagi hari ni adalah hari kedua hari saya unboxing iPhone 11 ni. Bagi masa untuk backup, sebenarnya cara dia sangat mudah disebabkan saya sudah ketinggalan zaman sudah lama. Pada tahun yang saya guna iPhone 7 ni adalah 2019. So perkembangan backup iPhone sekarang sudah sangat maju dan ada cara terbaru. Memang sangat-sangat senang. So link bahasa Inggeris dengan bahasa Cina saya sedia kat bawah description. So memang senang. Dan satu lagi saya salah faham. Saya ingat macam masa dahulu WhatsApp perlu backup ke iCloud. Itu adalah cara sebelum ni. Tetapi bukan. Selepas old iPhone sudah pergi ke new iPhone dengan cara backup yang tersebut. Selepas backup, kita hanya log in WhatsApp seperti biasa. So dalamlah data semua akan di dalam. Tak perlu lagi buat apa iCloud backup. So itulah menjadikan saya ambil masa yang agak lama. Sebenarnya tak perlu kita backup dengan iCloud. Sama. So sini ada apa? Kat dalam ni pun ada apa? Termasuklah wallpaper dia pun akan ikut di mana sama seperti sebelum. Korang yang dari iPhone 8 ke bawah tukar ke new iPhone 11S ataupun 12, kita perlu ambil masa untuk senangkan diri ataupun biasakan diri. Sebab disebabkan dia tak ada home button, oleh itu kita perlulah biasakan diri. Bagi pengalaman sebagai pengguna yang tidak profesional lah, saya tak macam YouTuber yang buat phone review. So seperti pengguna yang biasalah, biasa-biasa. Dari iPhone 7 pergi ke iPhone 11, ada tak surprise? Ada. Surprise saya adalah tidak ada surprise. Ah, itulah menjadikan saya surprise. Sebab biasa kita beli phone baru, seperti saya beli Redmi Note 8 Pro tahun lepas, saya beli untuk secondary phone saya. Saya memang terkejut sebab dengan harga di bawah 900, dengan kamera dia, dengan screen dia, dengan performa dia, memang mengejutkan saya. Pada masa tahun 2019, saya juga beli satu phone baru. Itu adalah Huawei P30. Ya, Huawei P30. Saya beli untuk bini saya dan saya pun tengoklah screen dia, kamera dia, performa dia memang sangat janggih. Itu pun mengejutkan saya. Bagi Huawei P30 pada masa tu pun 2200 lah. Bagi harga 2000 memang akan mengejutkan seperti biasa macam pengguna lain lah. Tapi bagi iPhone, harga sekarang ni 2600 lebih for 128GB lah. Sebelum ni pun 3000 lebih. Tak mengejutkan saya, tak surprise saya. Sebab dari iPhone 7 pergi ke sini, dia beza tak jauh. Hanya beza screen dia lebih besar, tetapi dia ada kekurangannya. Korang tengok bingkai dia, tengok bingkai dia dengan bingkai ni.
nampak lebih kurang saja. So walaupun dia skrin besar, sebenarnya bagi iPhone dia pun sudah curi luang. Dia sini curi luang sikit, sini sikit. So nampak skrin dia tak sedap dipandang seperti Huawei bingkai dia sangat nipis saja. Ataupun Android phone yang lain lah, bingkai mereka sangat nipis. Lagipun so ini ada halangan lah. Halangan panggil apa bahasa Malaysia saya tak tahu. Sampai ke iPhone 12 3000 lebih, iPhone 12 Pro Max sampai 5000 lebih, 6000 lebih pun ada bingkai yang ini, halangan yang ini. Sedangkan bagi Android phone bawah RM1000 pun tak ada bingkai yang ini. Hanya mungkin water drop ataupun kamera kecil kat sebelah saja. Bagi iPhone 7 ni, kalau dia tak keluar masalah, saya pun tak nak tukar juga. Yang sangat-sangat laser adalah performa chipset dia. Bagi ini adalah A10. A10 chipset, ini adalah A13. A13, pasal kita main Bugs, main Mobile Legend, dia memang sangat lancar, sangat smooth perbanding dengan iPhone 7. Itulah, RM2,000 lebih beli chipset lah yang lebih canggih, yang lebih laju. Bagi saya tak perlulah pergi sangat high spec sangat seperti iPhone 11 Pro Max atau di mana series iPhone 12 Pro Max, mana-mana lah, tak perlu pun. Sebab bagi A13 chipset ni, dia kongsi dengan iPhone 11, iPhone 11 Pro dengan Pro Max. Dia ni sama je. Sebenarnya bagi kamera ni, saya pun tak kisah sangat. Dia tak teruk mana lah, tapi kalau compare dengan iPhone 11 Pro dengan Pro Max, dia ni memang lebih low spec tapi pun cukup diguna lah. Dan screen dia lah, kalau kita tak compare, kita tak akan rasa beza. Bagi screen ni pun compare, dia memang ada sikit-sikit je, sikit lebih clear. Tapi untuk kamera pun sikit beza sajalah, dia pun macam upgrade sikit. Sedangkan kita tahu iPhone 7 atas ada iPhone 8, iPhone 10, baru sampai iPhone 11. So sudah generasi ketiga, dia hanya sikit upgrade saja bagi sudut kamera dengan screen. So compare dua phone ni, apa yang win? Screen besar lah, compare screen lebih besar dan chipset performa dia lebih laju lah. Itu sajalah bagi nilai saya kepada iPhone 11. So inilah vlog bagi kali ini. Kalau anda suka vlog saya minta korang bagi saya dua klik. Klik subscribe dan klik like. Terima kasih kepada sesiapa yang tonton sampai habis. Kita jumpa video yang akan datang. Bye.